Likulli da'in daba'un, semua penyakit itu ada obatnya. Badawa'uka fika, bahwa obat penyakitmu ada dalam dirimu, bukan di apotek, bukan di rumah sakit, bukan di dokter, tapi ada dalam dirimu. Wada'uka minka, dan penyakitmu itu berdasar dari dirimu. Jadi bisa dari kesalahan diri, tapi bisa juga karena prasangka-prasangka kita. Istilahnya mantan medis yang sangat ilmiah pada saat saya aktif. Apa? Kalau medis misalnya, ini hipertensi. Kalau tidak diobati nanti ini. Nah, tanpa disadari orang sudah disuruh sugesti. Mikir stroke, mikir serangan jantung dan sebagainya. Itu istilah saya, kawan-kawan atau murid-murid saya sudah mulai, mulai saya boleh saja Anda berkeyakinan bahwa semua penyakit itu ada obatnya, Anda berobat pada entah medis, pada herbal. Tapi kembali, saya sekarang kan lagi mengembangkan bahwa kalau di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu obat, ya harus kita terima. Jadi sekarang misi saya kepada kawan-kawan itu adalah bahwa Al-Quran tidak ada yang lebih benar dari Al-Quran. Yang kedua, cara melaksanakan Al-Quran kita kenal sebagai hadis. Itu sudah diterangkan di surat Al-Anbiya ayat 21.